Ketutup. Hah? Nih. Ini betina pertama, jantan pertama, betina kedua paling ujung. Tuh. Ini aja aku feeling-feeling pengen keep kok, soalnya dia party silver. Kedua dia punya warna tuh rada simetris sih kalau dilihat dari sini kan. Iya. Nah, ini lucu nih. Ini pasti jadinya gue sih yakin ini silver phantom. Silver phantom. Iya, silver phantom. Padahal dia bulunya kalau kita lihat sekarang kayak sable-sable gitu ya. Oke, ini bapaknya. Ini bapaknya si Pucon. Nah, kalau dilihat ini dulu kecilnya pasti dia warnanya mirip apa namanya? Warna hitam. Ini mamanya. Mamanya. Tuh. Ini nakal nih gara-gara kecelakaan. Iya, kawin sekali. Padahal kawin sekali itu kok. Makanya kalau disengaja biasanya induknya itu pudel. Karena pudel itu kan harganya lebih murah. Sebelum memulai menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang ingin mensupport channel ini, kalian dapat mengklik tombol thanks yang ada di bawah layar ini. Untuk lovers Indonesia, kembali di channel YouTube Bisa Untuk Seksi. Dunia anjing kita bersama dengan Koko Roy. Halo. Lagi di rumah Koko Roy mau lihat anjing Pucon. Pucon. Sama Bichon. Bichon. Jadi kita mau bahas Puconnya dulu. Pucon ini pudel. Bichon, yeah. Bukan pudel combro, itu pucon. Jadi pudel Bichon ini lahir nggak sengaja? Ya nggak sengaja kok. Jadi waktu itu lagi beres-beresin kandang, habis itu ya udah kekawin sama mbak-mbaknya nggak ngerti kalau lagi loop tuh harus dipisah. Lagi loop gitu, akhirnya campur. Pas loop, lupa nggak ngerti. Mbaknya nggak ngerti ya. Jadi nggak sengaja kawin ini. Iya nih, jadinya warnanya. Tunggu, kita pisahin dulu yang Bichon ini mana? Ini Bichon 2 ini. Ini Bichon 3 nih, 1, 2, 3. Ini Pucon. Ini Pucon. Yang Pucon ini lahir berapa ekor jadinya? Pucon 3. 3 jantan berapa, betina berapa? 2 betina, 1 jantan. Yang jantan yang ini, Pucon. Ini tunggu. Oke, kita bahas ini cakep banget nih. Ini tuh. Ya, ini dari depan ini warnanya kayak silver phantom. Tapi dalamnya abu-abu, ada abu-abunya sedikit. Makanya ini kan baru 1 bulan setengah. Sebulan setengahan ya. Ya, 2 bulan. Ya. Kayaknya sih ini bakal mutasi dah. Cuman kalau dilihat mukanya sih phantom ya. Harusnya sih phantom, cuman atau jadi silver phantom ya. Cuman gua nanyain orang-orang, ini warna apa nih? Gak ada yang bisa jawab. Ada yang bilang warna phantom, ada yang bilang merle. Kan merle kan enggak mungkin. Ini enggak mungkin merle. Makanya aku bingung, warna apa ya? Pudel sama itunya kan enggak ada darah merle kan. Nah, itu dia. Bukan merle. Ini phantom pastinya, tapi mungkin kemungkinan phantom apanya, ya. Ya, belum ada sih orang-orang bilang ini warna apa nih, warna apa? Ada bilang sable, Cik Natali bilang sable. Sable. Ah, ya sable mungkin juga ya. Nah ini jantan satu-satunya nih. Jantan. Pucon. Pucon bilangnya pudel Bichon. Nah kalau bulunya rontok ya sih? Kalau Pucon kan Bichon sama itu kan nggak rontok ya? Nggak rontok. Dia kalau misalkan disisir agak keras dia baru kecabut bulunya. Ya, kalau begini sih nggak tuh. Itu enggak ya? Enggak. Dia kan bukan kayak anjing Samoyed, Malamute itu baru rontok gua. Lalu keluar lagi warna apa lagi ini? Ini Puconnya lagi yang ini. Ini party masuk ya? Ini party. Nah, ini dia sudah ada abu-abunya. Ini hitamnya lagi silver kayaknya. Silver nih ya. Karena dia silvernya udah kelihatan nih. Party silver berarti. Tuh, ya. Party silver. Udah kelihatan deh. Emaknya warna apa ya? Emaknya warna putih kan bisa. Oh, maknya Bichon. Maknya Bichon, bapaknya pudel silver. Oh, pudel silver. Kalau sengaja kawin, mestinya sih induknya pudel, bapaknya Bichon. Iya. Karena kalau mau ngomong Bichon itu kan harganya mahal kan daripada. Iya, makanya. Ini gara-gara nggak sengaja nih, accident. Accident ya. Jadi ini bakal jadi silver party. Silver party. Ini betina. Ekornya dipotong juga ya? Ada di pakai karet ya? Iya, dipotongnya. Nah, tapi kalau ini harusnya sih ini betina juga. Ini harusnya sih hitam ya, karena silvernya enggak belum keluar. Entah belum keluar atau tidak keluar. Beda sama yang itu. Kalau ini dia ini silvernya keluar ini. Iya, ini belum keluar nih atau enggak keluar. Kayaknya sih enggak keluar sih. Saya mukanya hitam banget, coba lihat mukanya. Nih. Ini sih kayak tulangannya sih gede kayak Bichon ya. Harusnya ya 1,5 bulan segede gini ya. Dia sekitar 700 gram sih kok. Ya ini sama kayak ini ya Bichon ini. Bichon, tapi kalau Bichon enggak dipotong ekor ya? Enggak.
Ini yang bison ini yang tiga ini mereka lebih tua seminggu kok. Oh. Jadi satu bulan tiga minggu, yang ini satu bulan dua mingguan. Satu bulan dua minggu. Beres minggu lahirnya. Ini matanya apa nggak kelihatan? Coba angkatan, tuh. Angkatin ini tuh. Mukanya apa nggak kelihatan gitu? Tuh. Karena hitam, matanya juga hitam jadi nyaru. Masih nakal-nakal umur segini lihat wallpaper. Gigit terus. Iya. Makanya. Lalu ini bicon. Ini pucon tiga-tiga masih available ya? Oh, tiga-tiga masih available. Iya. Coba digendong sama-sama dong. Sayangnya yang mana kok yang pucon dulu kok? Pucon dulu ya. Pucon. Tuh. Ketutup. Hah? Nih. Ini betina pertama, jantan pertama, betina kedua paling ujung. Tuh. Ini aja aku feeling-feeling pengen keep kok, soalnya dia party silver. Kedua, dia punya warna tuh rada simetris sih, kalau dilihat dari sini kan. Iya. Rada simetris. Tapi yang ini satu juga lucu ya. Ini juga lucu juga, makanya pikir-pikir yang party ini mungkin lihat yang mana yang laku, salah satu mau kita keep rencananya. Oh. Soal belum punya party kan, poodle kita kan dua-duanya silver. Ini coba ada party. Digabung lagi tadi. Tuh. Lucu tuh. Lucu banget ya. Ini kalau buat beli dibuat digantungan kunci bagus juga. Diem anaknya. Ya kalau digendong diem, dilepas sudah. Tapi ini tiga-tiganya sudah bisa putih tren ya. Semua bisa pipis sama ee. Udah di terbiasa di sini. Udah di toilet. Jadi ini mengorbankan ruang tamu. Iya, sudah terlatih. Jadi kennel. Ini ruang tamu nih. Makanya ini wallpaper pada digigitin, aduh ya. Mau ganti nanti rusak lagi, udahlah nanti ya, aja dah. Ya, ini paling bagus, gue bilang sih ini warnanya bagus banget. Emang banyak yang suka kok? Iya. Cuman mungkin gara-gara dia jantan kali, soalnya ada beberapa nanya, ada yang nanya betina. Tapi kalau buat pejantan, buat dapat warna gini kan bagus. Iya sih, ya. Bisa kawin sini, kawin sana. Kalau buat dapat warna ini ya. Sekarang banyak poodle yang nggak mau dibikin surat juga loh. Ribet. Poodle? Iya. Oh, karena mesti itu ukur... ukur mesti ini ukur, mesti periksa biji toy ya. Atau ini tapi dia periksa bijinya gampang kok dia kan cuma bawa. Megang habisnya sudah ya, oh oke okay. Ya megangnya gampang bawa ke sananya susah ya nggak ya. Kalau anjing kecil oke okay, kok anjing gede gimana ya, apalagi makanya anjing kecil aja males karena bawa ke Roxy situ ya ini masih di Roxy nggak apa masih di Roxy kok udah pindah ke kantor lama udah kantor lama oh iya makanya di situ kan parkirnya susah iya benar kecuali zaman pandemi mungkin nggak susah kali ya. Untungnya pas gua kesana sih selalu sepi sih kok. Jam berapa biasanya yang besar? Siang. Gua jam 1:30 biasanya. Daripada keluar makan siang kali. Ini lucu nih. Ini pasti jadinya gua sih yakin ini Silver Phantom. Silver Phantom. Iya, Silver Phantom. Padahal dia bulunya kalau kita lihat sekarang kayak sable-sable gitu ya. Iya. Makanya lihat nanti deh. Tuh. Oke, jadi ini di harga start 15. 15 juta ya. 15 ya nego-nego tipis lah. Ini ada yang lagi ngamuk. Mana ini ada yang lagi ngamuk? Ini gigit-gigit. Oke, kita sekarang mau lihat bicon. Oke. Ada bicon 2 ekor. Bicon. Tiga. Tiga ekor. Hei. Lucu ya. Nah, ini paling bagus gue bilang sih. Loh, ini pasti silver ini warnanya tuh. Emang makanya dalamnya kayak ada silver tapi... Nah sekarang bison ini masih ada cookie, warna cookie-nya. Ini betina udah sold kok. Betina udah sold ya? Ini udah sold. Ini yang ini betina. Oh yang tengah betina. Kanan ini jantan. Ini namanya sudah ada, namanya siapa tadi? Ini. Mario. Peach sama Luigi. Kok nggak M semua? Kan Mario Bros kok. Oh. Ini panggilannya? Panggilan. Ya, tapi nanti disambung bisa di inilah request nama. Tapi rubah lagi ya. Tuh. Sekarang bison di harga berapa? Bison harganya kalau betina udah sold, kalau yang jantan 17 aja. 17 aja ya. Sekarang harganya udah lebih murah dulu mah bisa sampai 25-30. 25-30 sekarang. Iya. Tuh. Ini bison ada, pucon ada, yang mau pure breed ada, yang mixed breed juga. Ya ada dua jantan, yang betina udah sold. Ini bapaknya keturunan mana ya? Yang itu apa? Serbia ya. Apa ya? Lituania atau apa? Lituania. Ya?
apa sih? Kroasia. Serbia, Serbia bukan sih? Antara Serbia atau apa ya? Mesti rasa sambungnya lagi, lupa-lupa ingat. Timur ya? Bapaknya? Iya, keturunan itu. Oke, jadi kakeknya masih import. Oke, ini bapaknya. Ini bapaknya si Pucon lah. Kalau dilihat ini dulu kecilnya pasti dia warnanya mirip apa namanya? Warna hitam. Warna hitam kan? Iya. Saya warna ini apa tadi itu dia? Gue bilang. Party. Bukan, bukan yang Phantom. Phantom, Phantom. Iya. Jadi ini nanti akan kayak begini nih, Phantom, Phantom begini nih. Ini Phantom nggak boleh. Ini silver. Tapi kan ada tuanya. Ada di mukanya tuh kayak ada tua-tua gitu. Kalau Phantom itu mungkin ada warna coklat ya. Phantom itu mungkin lebih gelap gue ya, lebih biasanya. Gelap. Ini Stambum pun juga silver sih dia. Nah ini induknya. Ini mamanya. Mamanya. Tuh. Ini nakal nih gara-gara. Kecelakaan. Iya, kawin sekali. Padahal kawin sekali itu kok. Makanya kalau disengaja biasanya induknya itu poodle. Karena poodle itu kan harganya lebih murah. Oh, kalau ya sengaja dong. Poodle. Ya, kalau lu punya indukan bichon, lu kawinin sama poodle ya. Menurut gua sih sayang gitu loh. Kan kalau jual purebred bichon kan lebih mahal. Lebih mahal benar. Dulu, ya kan. Ternyata ini Bapak si genit ini. Nih, tuh. Ya, masa sekali kawin udah jos langsung biasa jadi. Biasa gitu kalau kecolongan. Malah gitu? Iya. Kalau kecolongan gitu kalau kita sengaja kan enggak. Lihat lucu ya, emaknya ya bisa bulunya bagus. Oh mungkin gara-gara dua-duanya sama-sama birahi kok ya? Dua-duanya sama-sama birahi. Iyalah. Nah ini warna anaknya dari bapaknya semua. Makanya ini nanti kalau misalnya yang itu, yang ini kayak gitu-gitu ya. Ya. Lagi buat jadi pejantan ya. Dia pasti bisa dengan warna phantomnya nih. Lihat-lihatnya bagus banget. Emang pada banyak suka yang ini sih? Iya, gue bilang sih ini bagus. Unik sih kok warnanya. Ya, jadi kalau mau beli ini sebut nama Bobisan harganya jadi 25 juta. Mantap. Ya, thank you ya.